Betul juga, kalau aktifnya lele itu malam hari, enaknya ngasih makan ya malam hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana. Oke, hari ini adalah hari yang ketiga ya. Hari Selasa. Jadi ini udah jam 8 lebih 5 menit. Babi akan kasih makan lagi dan alhamdulillah hari ini pagi ini dibuka belum ada yang ngambang alias mati. Semoga terus sampai besok dan seterusnya juga, bukan hanya besok sih, seterusnya sampai panen. Kemarin total sudah dua ya yang mati, pagi sama siang jam 14.00. Oke, sekarang babi mau kasih makan nih. Bunyinya itu seneng banget. Cuk, 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 cuk. Coba dari sini, soalnya agak nggak kelihatan. Oke. Bisa dilihat ya. Kemarin udah dikuras juga. Habis kematian yang pertama itu langsung babi kuras, walau masih 2 hari. Karena memang baunya juga. Nah, dari baunya juga kemarin malam babe udah ngasih makan tuh. Sampai ada tikus besar, mungkin baunya itu makanya babe baru 2 hari langsung kuras aja. Soalnya baunya menyengat. Ini apalagi kalau nggak dikasih tutup. Masih respon nggak nih? Memang kalau dibandingin sepertinya antara pagi sama malam itu banyakkan malam. Kalau pagi sedikit. Betul juga, kalau aktifnya lele itu malam hari, enaknya ngasih makan ya malam hari itu. Ini dari dekatnya kelihatan gitu. Ini sore nih nyari posisi gambar yang bagus karena sempit. Aduh. Kira-kira masih respon kah? Tunggu sampai habis lagi. Oke. Udah habis. Lanjut lagi. Udah mulai sedikit nggak respon ya. Udah lambat lah. Oh, ini satu nih, ada satu yang gede banget nih. Mana tadi itu? Nah, ini nih. Hah. Tuh kelihatan bedanya gedenya di antara yang lain. Kayaknya udah. Oh, ini nih yang gede nih.
dominan. Udah mulai agak ini ya. Oke, sampai di sini dulu untuk hari ketiga ya. Babe kasih makan ikan lele. Semoga lancar terus sampai masa panen. Kurang lebihnya Babe mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.